itu anti yaksa dan lampu ketang patung nyawanya hanya jasa jauh tim bisa jambola jatuh di lawan lapangan dilihat oleh garis satu yaitu Yanto keluar nomor punggung 3 anti yaksa daun bukan tadi yang sedang tadi bola tidak berhasil melintas ini Jason kali ini saluran akurat untuk Alexander Milik di Gustipi Jason berhasil kebalikannya Paulana dengan berhasil dilakukan Jose dan Farhan Halim kembali setar yang baik kali ini Farhan Halim CST awal set yang pertama ke tengah ada Sunan Maulana umpan lambung yang dituju Santi Akbar namun berhasil dimantahkan oleh Gunawan Putra tadi ataupun Irwan kembali Jason sang otak permainan dari Indonesia kali ini gagal Jason untuk mencoba mendapatkan pindah bola Sandi Akbar mundur 1-2-3 ke belakang pemain Beringas Jawa Barat kali ini juga gagal Sandi Akbar kali ini sudah gagal Kuainya pemain yang memperkuat tim Arab Saudi kali ini Farhan Halim dan sudah dilakukan menggalin kembali sub juga gagal kali sub yang dilakukan pemain pon Jawa Barat tadi gagal pindah bola pemain ganteng yang disukai banyak kaum hawa Gunawan ada Renwan tadi kali ini dengan poin 5-3 kita masih di awal set yang pertama saudara pendengar bola untuk pon B kali ini di mana ada Ridwan Pangrangkung Sunan passing keriting menyulitkan Adi Aksa tadi untuk mencoba memberikan umpan kembali seti ambil oleh Irwan pemain berkepala brontos kali ini ancang-ancang ke tengah Sandi Akbar tahan ada sorongan kembali serangan dilakukan oleh Indra TS kali ini bola berpindah tangan Jinadin Jinan ambil set kali ini ancang-ancang kontrol bola sebentar pelancarnya Deli tahan didorong saudara Rizky ada Sandi Akbar sayang pukulan keras dari Sandi Akbar yang dilakukan dari second line tadi bola tipis keluar mundur 1-2-3 ke belakang mantas berhasil bola sempurna tadi umpan lambung kembali 1 upaya melakukan serangan dari Teguh Wijaya CS tadi namun gagal terpaut 4 angka pon Jawa Barat tim yang percaya diri untuk berangkat ke Papua 2 pekan ke depan untuk menggandong emas tentunya doa dari masyarakat Lembang khususnya agar mendapat kelancaran perjalanan pertandingan dan apapun untuk tim Pon Jabar kita nantikan Pikri Marjose ambil jamsong menggeledek Sandi Akbar tahan tangguh dihandang kembali bola bergulir yang dituju Sunan bola lewat bola lewat di muka netan ini hantam oleh Cep Indra Agustin namun sayang bola jatuh keluar Marjose pemain dengan gaya rumput baru kali ini geledek Jakarta Garuda Bukata Pancang sebiang dahulu Marjose tidak berhasil ditahan Sandi Akbar kembali Marjose ancang-ancang Jansep kembali pressing ke tengah tahan jadi ada Sunan hadangan dilakukan istri tadi namun tidak sempurna pindah bola kali ini Sunan yang kelihatan gempal tubuhnya kali ini putra dari Jawa Barat ambil sub Sunan 1-2-3 ke tengah potong di udara
aktif yang sering dilihat di News TV ketika Pronika kembali hanya menghasilkan mondar mandir saja bola, mundur 1-2-3 ke belakang, dan gagal. Wendy mencoba mengamankan poin, namun sebelas tadi gagal. Pindah bola, Cep Indra Agustin, kali ini kekasih siapa? Siapa lakukan ke tengah dan ditahan? Oh, Panamo dengan enam center yang memperkuat Jakarta Pertamina Rizky, yaitu Jason, dengan mudah diteruskan pukulan togem oleh Rizky Gunawan. Tahan umpan Abu Sane Akbar, pukulan Akbar itu Sane Akbar tadi berhasil dimentahkan oleh Irwan ataupun Farhan Halim. Mundur 1-2 ke belakang, ada Rizky menggelinding, namun bola jatuh di dalam tempat di sudut posisi. Poin 14-6. Kembali Bonbe, kali ini Rizky ancang-ancang pantul-pantul bola sebentar. Rizky pemain ganteng yang sering terlihat di televisi tadi, ada Jinan. Poin 14-6. Lawan JS mengalami jalan buntu secara benar. Kembali poin tercecer, terbaut 9 angka. Ricky melintas ke pertahanan apun Jawa Barat, ditaruhkan upaya Jos Irwan, gemburat dilakukan anak asuh Kang Agus selaku juru racik Jawa Barat tadi. Kali ini mendapat tim out pertama di skor 16-6. Selamat petang menjelang sore penonton yang hadir di sektor tribun ataupun sektor selatan, sekitar 17.000 penonton yang memadati tribun area sarana olahraga Sport Center Rananta di hari weekend. Tentunya 12 pemain sudah berada di lapangan. Ada Rizky gagal kali ini, sepiang ke 8 kalinya dilakukan Rizky gagal. Pertandingan kali ini juga nampaknya kru panitia penyelenggara bersiap-siap sejak pukul 6.00 pagi tadi, dipimpin langsung oleh Tentoni dan Pak Haji Iman. Kita memandu terus ke lapangan.